kami dari tim Oksigen pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai implementasi Smart Logistics 4.0 pada perusahaan X sebagai bentuk strategi adaptasi di era new normal. Adapun pembahasan lebih lanjut adalah sebagai berikut. Ekosistem rantai pasok di dunia terbagi menjadi dua, yaitu B2B atau business to business dan juga B2C atau business to customer, yang masing-masing memiliki perbedaan dalam strategi pelayanan, logistik, dan pemasaran. Ekosistem B2B memiliki fokus pemesanan dalam jumlah besar pada rantai pasok dari satu bisnis seperti manufaktur misalnya menuju bisnis lain, misalnya toko online maupun toko eceran dengan perantara penyedia jasa logistik. Sedangkan ekosistem B2C menangani pesanan yang bervariasi dengan volume kecil di rantai pasok mulai dari pihak bisnis e-commerce dan retail menuju pelanggan melalui pengangkut kargo. Berikut merupakan gambar dari rantai pasok segmen B2B dan juga B2C. Jika suatu perusahaan, sebut saja perusahaan X, ingin berpindah dari ekosistem B2B menuju ekosistem B2C, perusahaan tidak cukup jika hanya mengandalkan strategi B2B karena pada penerapannya segmen B2C memerlukan strategi khusus untuk memainkan emosi pelanggan dan menjaga kualitas produk yang baik dengan harga yang bersaing. Jadi, perpindahan ekosistem ini memerlukan strategi adaptasi dan juga biaya yang tidak sedikit. Sebelum melakukan adaptasi tersebut, perusahaan perlu mengetahui kekuatan dan kelemahan serta meneliti peluang dan ancaman dengan menggunakan analisis SWOT. Berikut merupakan hasil analisis SWOT perusahaan X. Di era normal, yang mana didominasi oleh segmen B2C, perusahaan harus memahami perubahan kebutuhan dan ekspektasi masyarakat untuk melakukan pengiriman yang lebih murah, cepat, efisien, serta fleksibel dengan tetap mempertahankan kekuatannya berdasarkan hasil analisis SWOT. Perusahaan X dapat mengadopsi metode adaptasi supply chain resilience atau SCRES untuk segera bangkit dan mengurangi dampak dari supply chain disruption atau SCD yang tidak terduga berupa pandemi global, sehingga kinerja rantai pasok perusahaan dapat kembali normal atau bahkan menjadi lebih baik dengan memunculkan keunggulan kompetitif. Dalam penerapannya, SCRES memiliki 4 fase, yaitu fase kesiapan, fase respon, fase pemulihan, serta fase pertumbuhan. Selain fase, perusahaan juga harus siap untuk mengembangkan 4 komponen SCRES, yaitu kelincahan, budaya rantai pasok, kolaborasi, dan konfigurasi ulang rantai pasok. Komponen ini berperan penting dalam tren belanja online di era new normal. Contohnya, ekspektasi pengiriman yang cepat dan visible dapat dipenuhi oleh komponen kelincahan. Lalu, untuk memenuhi ekspektasi terkait fleksibilitas, perusahaan perlu tanggap dalam mengkonfigurasi ulang rantai pasoknya, dan hal ini dapat dicapai dengan adanya kolaborasi. Nah, kolaborasi ini dapat berjalan efektif dengan bantuan teknologi 4.0. Tak cukup sampai di situ, perusahaan perlu merancang strategi yang tepat dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Adapun konsep yang kami gunakan sebagai dasar pembentukan strategi adalah konsep Lean Six Sigma. Konsep yang kami gunakan sebagai dasar acuan adalah Lean Six Sigma. Lean Six Sigma merupakan sistem untuk mengidentifikasi dan menghilangkan aktivitas yang tidak bernilai tambah sehingga mencapai kinerja optimal. Kami menggunakan strategi operasional excellence untuk menerapkan konsep Lean Six Sigma. Operasional excellence adalah strategi di mana suatu perusahaan akan berusaha untuk melakukan pengaturan-pengaturan kebijakan dan praktik yang paling efisien menggunakan struktur fungsional serta skala tertentu sehingga mendapatkan biaya yang paling rendah. Untuk mempermudah memahami konsep kami, maka kami membagi proses pengiriman menjadi 4 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu tahapan pemesanan. A adalah mahasiswa di Bogor yang ingin memesan skincare serum melalui e-commerce dari Korea Selatan. A melakukan pemesanan di e-commerce dan memilih jasa pengiriman perusahaan X. Tahap kedua, yaitu dari supplier ke DC perusahaan X yang ada di luar negeri. Setelah pemesanan dikonfirmasi oleh online retail, pihak retail akan mengirimkan pesanannya ke distribution center perusahaan X di luar negeri. Di sini akan memberikan barcode dan juga QR code untuk RFID dan fasilitas advanced live location akan mulai aktif. Sehingga moda transportasi dilengkapi dengan GPS untuk mendukung advanced live location saat barang bergerak bersama dengan moda transportasi. Lalu tahap ketiga dari DC luar negeri ke DC dalam negeri. Dari DC luar negeri, barang akan diangkut ke pesawat dan dibawa ke distribution center pusat yang ada di DKI Jakarta bersama dengan pesanan barang impor lainnya. Pada setiap DC, operator akan memastikan utilisasi ruang setiap moda transportasi sudah maksimal sehingga pesanan sampai di distribution center pusat DKI Jakarta. Barang akan disortir dan segera dikirimkan ke distribution center yang ada di Bogor menggunakan cross-docking dengan truk atau van bersama dengan barang lainnya yang memiliki daerah tujuan yang sama. Lalu tahap terakhir yaitu tahap keempat
distribusi daerah ke customer. Di distribution center yang ada di Bogor, barang akan di cross docking kembali untuk dia antar dengan motor kurir bersama dengan barang lainnya yang sejalan sesuai dengan rute yang telah ditetapkan. Rute yang telah direncanakan haruslah mengutamakan penghematan biaya dengan cara mencari jalur yang paling cepat, sehingga biaya akan menjadi minimal. Kurir akan mengantarkan barang hingga ke tempat tinggal si A. Saat distribution center maupun moda transportasi, barang akan disimpan di fasilitas cold storage untuk menjaga kualitas serumnya. Selama di perjalanan, mulai dari DC hingga sampai ke tangannya, RFID akan selalu membaca barcode barang dan memperbaiki status lokasinya dengan teknologi IoT, sehingga pelanggan, pihak e-commerce, pihak online retail, dan pihak perusahaan X dapat melakukan proses tracking dengan mudah. Data ini akan disimpan di blockchain agar aman dan transparan bagi semua pihak. Setelah barang sampai dan diterima dengan baik oleh A, A akan melakukan konfirmasi dan memberikan rating kepuasan pelanggan di sistem e-commerce yang sudah terhubung dengan IoT. Dengan demikian, seluruh pihak di sistem B2C ini mengetahui bahwa pelanggan sudah puas dengan pelayanan yang diberikan dan kinerjanya dapat dengan mudah dievaluasi untuk kemudian hari. Jenis jaringan distribusi yang cocok diterapkan perusahaan X untuk melayani B2C e-commerce adalah hybrid network design dengan menggunakan jaringan transportasi disesuaikan. Di sini, semua informasi akan diterima oleh retailer dan e-commerce dari customer untuk disampaikan ke supplier. Kemudian, untuk fast moving product, produk berumur simpan pendek, maupun untuk permintaan instan atau darurat, perusahaan X dapat menggunakan opsi direct shipping. Selain skenario tersebut, produk dari supplier akan dikirimkan melalui cross-dock DC menuju customer dengan metode milk runs di sisi supplier dan customer. Kami menyesuaikan pilihan ini dengan karakteristik produk dan kebutuhan pelanggan yang akan ditangani oleh perusahaan X, sehingga perusahaan benar-benar dapat meminimalkan biaya, memaksimalkan utilitas transportasi, dan menaikkan tingkat responsifnya. Namun perlu diperhatikan bahwa jaringan ini memiliki kompleksitas yang rumit dan membutuhkan fasilitas yang dapat menangani tingginya koordinasi. Karena setiap produk dan pemesanan bisa jadi memiliki prosedur pengiriman yang berbeda. Tapi nggak perlu khawatir, karena perusahaan X dapat menangani permasalahan ini dengan Smart Logistics 4.0 berupa blockchain dan IoT yang bisa mengkoordinasi secara real-time dan mudah. Perusahaan X tentu perlu bermitra dalam jaringan distribusinya. Kami mengidentifikasi terdapat dua golongan pihak yang berpotensi menjadi mitra perusahaan X. Yang pertama yaitu golongan kerjasama vertikal pada level bisnis yang berbeda. Misalnya, perusahaan X perlu bermitra dengan e-commerce, supplier smart logistics technology, serta pihak pelanggan mereka mengingat adanya konsep customer-supplier duality. Model kerjasama general partnership bisa dikembangkan di golongan ini, karena setiap mitra memiliki wewenang, tanggung jawab, dan kewajibannya sendiri dalam ikatan perjanjian bisnis. Akhirnya, antar pihak bisa saling mendukung untuk mencapai tujuan, memaksimalkan keuntungan, dan memperluas hubungan mereka. Yang kedua, yaitu golongan kerjasama horizontal pada level bisnis yang sama. Contoh mitranya adalah perusahaan penyedia layanan logistik lain yang berpengalaman di B2C namun membutuhkan bantuan perusahaan X. Model yang cocok di sini ialah joint venture. Jadi, perusahaan X dapat membantu mitranya dengan aset seperti moda transportasi, jaringan distribusi, atau fasilitas lain, sedangkan mitranya dapat memberi pengalaman, keahlian, data, informasi, atau aset lain yang belum dimiliki pemain baru. Nah, dengan konsep patungan dalam periode waktu tertentu, ada media penggabungan sumber daya, keahlian, penghematan biaya, sehingga kedua belah pihak bisa saling melengkapi kekurangan satu sama lain dan mencapai kesuksesan bisnis.